الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan kajian ini halaman 78 sekarang, tentang larangan mengoleksi gambar benda bernyawa dan memelihara anjing di dalam rumah. Baik, di sini ada pelarangan mengoleksi gambar. Gambar di sini maksudnya gambar makhluk bernyawa dengan lengkap. Ya, terutama mukanya. Mukanya yang paling penting. Kalau misalnya tangan doang enggak apa-apa insyaallah. Dan memelihara anjing di dalam rumah, termasuk untuk menjaga rumah, asalnya dilarang. Ada dua hadis yang akan kita baca dan kita jelaskan insyaallah sedikit tentangnya. Dua-duanya riwayat dari Imam Muslim rahimahullah, dan dua-duanya dari riwayat Abu Hurairah. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi tamathilu aw tasawir." Malaikat tidak akan masuk ke suatu rumah yang di dalamnya terdapat patung-patung atau gambar-gambar makhluk bernyawa. Juga hadis kedua mirip dengannya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jaras." Malaikat tidak menyertai suatu perkumpulan yang terdapat padanya anjing dan lonceng. Baik, kalau yang pertama berkaitan dengan rumah, yang kedua berkaitan dengan perkumpulan. Ya, perkumpulan seperti ini. Majelis atau perkumpulan, ngobrol di suatu tempat dimanapun. Kalau yang pertama ya tadi berkaitan dengan rumah, ada kaitannya dengan tamathil, jamak dari timsal, yaitu patung-patung, ya. Bukan gambar tetapi patung-patung. Karena permisalan-permisalan, ya. Juga tasawir, untuk gambar-gambar makhluk bernyawa. Jadi malaikat tidak akan masuk ke suatu rumah di dalamnya terdapat patung-patung atau gambar-gambar makhluk bernyawa, yang mana keduanya itu dizahirkan. Beda hukumnya mungkin wallahu alam kalau disembunyikan. Seperti uang misalnya. Semua uang kita tuh ada gambarnya. Kalau misalnya kita tafsirkan secara mutlak semua gambar, ya, kertas bergambar yang ada makhluk bernyawa, maka enggak ada di sini pun satu pun di Indonesia, bahkan di dunia yang hampir semuanya enggak ada yang selamat dari ini. Ya. Baik, bait wallahu alam, suatu rumah
yang mungkin di sini kalau rumah tersebut semua kamarnya ada gambar yang dipajang, tapi kalau misalnya ruang tamunya tidak ada gambar misalnya, maka insya Allah bisa ruang tamunya itu mudah-mudahan bisa masuk malaikat. Jadi memang seringkali tempat yang dibuat ngaji kemudian tidak ada gambar-gambar ya, tidak kotor, itu lebih segar daripada tempat lainnya. Karena nyantroni beberapa tempat ya, ada kayak gitu. Ada sebuah kos-kosan di sana, banyak banyak sekali ya, banyak yang menghuninya kos-kosan itu. Dari semua sebuah ruangan itu semua terasa penat, apa namanya, enggak enak gitu. Tapi ketika di depan yaitu ruang tamu itu seger banget rasanya. Pas saya tanya, kok di sini enak? Iya, enggak tahu, memang di sini lebih enak daripada tempat-tempat lainnya, di ruangan lainnya. Kenapa? Karena di sini suka diadakan pengajian. Jadi enak, beda rasanya. Ya, dan enggak ada foto, enggak ada apa. Nah, kemudian setelah ditelusuri juga salah satu faktornya, karena ada waktu itu ada yang kesurupan jin di situ. Kekuatannya dari setan, kekuatan setan juga terletak di lemari yang ada gambar binatangnya. Jadi lemari baju atau rak baju apa namanya yang besar yang bisa di putar ditarik dimasukin itu kan dari kayu terbuat, bisa warna-warni, itu ada gambar gajah, bentuk kancil, bentuk ini itu. Ternyata emang itu salah satu kekuatan mereka, itu yang namanya tasawir atau tamasil juga ya. Tapi memang untuk tamasil mungkin kita lebih mudah ya, karena tamasil itu lebih ke patung, bentuk patung. Tapi kalau misalnya tasawir ini yang susah sekarang, karena kita naruh duit blok gitu aja tanpa kita sadar, tak zohir ininya, gambar orangnya. Dan juga yang muskilah juga kita kadang kalau misalnya udah punya bayi, dari popok, celana, baju, kemudian bedong dan lain-lain, sulit sekarang nemu yang tidak ada gambarnya. Semuanya bergambar. Nyari di mana-mana yang enggak bergambar enggak akan ketemu. Nyari yang clean, murni, bersih, polos, waalaikumsalam, enggak ada yang enggak ketemu. Nah, jadi di sini gambarnya yaitu gambar yang dizahirkan, yaitu digeletakkan atau dipasang dan tidak disembunyikan. Adapun kalau misalnya disembunyikan di dalam lemari, dalam buku dan seterusnya, insyaallah mudah-mudahan tidak masuk sini. Ya. Tidak masuk sini. Makanya kalau di majelis-majelis seperti ini tidak boleh dipasang gambar-gambar makhluk hidup gitu ya, karena kontrak nanti antara malaikat yang mau menaungi, malaikat rahmat, dengan ini. Nah, malaikat yang masuknya malaikat rahmat, yang merahmat, yang dengan izin Allah, dengan rahmat Allah mengirim rahmat juga ke kita gitu, bukan malaikatul maut. Kalau malaikat maut ya, kalau udah waktunya mau ada gambar kayak mau enggak ya tetap aja dicabut nyawanya. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jaras." Malaikat tidak menyertai suatu perkumpulan yang terdapat padanya anjing dan lonceng. Perkumpulan yang terdapat padanya anjing dan lonceng. Kalau ngumpul-ngumpul ada anjing dan ada lonceng, itu malaikat nggak bakal ini. Jaros itu sebenarnya bel ya, ya lonceng. Kalau sekarang bisa bel. Kalau untuk anak-anak sekolahan kan belnya lonceng. Nah itu disenangi setan dan tidak disukai oleh malaikat. Juga termasuk bel sekolah misalnya dengan musik, kan ada kayak gitu biasanya. Nah itu juga termasuk. Tapi jadi mereka tidak menyertai suatu perkumpulan ada anjingnya, sambil bawa anjing, nggak bakal ditemani oleh malaikat gitu. Baik, itu tadi tentang gambar dan anjing.
Kemudian kita menuju ke J, larangan kencing pada lubang. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatadah dari Abdullah bin Sarjis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabulanna ahadukum fi juhr." Qalu li Qatadah, "Wa ma yukrahu min al-bawli fil juhr?" Qal, "Yuqal innaha masakinul jin." Baik, "La yabulanna ahadukum fi juhr." Ini perkataan Nabi. Jadi perkataan Nabi cuma ini doang. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing di dalam lubang, maksudnya mengencingi lubang atau kencing dekat dengan lubang sehingga menyiprat ke lubang itu. Lalu mereka bertanya kepada Qatadah, apa yang menyebabkan kencing di dalam lubang itu dilarang? Jadi ini bukan Abu Qatadah, tapi Qatadah. Qatadah ini, dia Abu Qatadah salah, enggak. Di Qatadah. Ya. Qatadah ini tabi'i, Abu Qatadah itu sahabi, beda orang. Jadi Qatadah menjawab, dikatakan ya, Qatadah mengatakan, dikatakan ada yang mengatakan sebabnya innaha masakinul jin. Maksudnya ya, lubang ada tempat-tempat tinggal jin. Al-jin di sini bisa ada kedua kemungkinan makna. Imam maknanya jin yang lawannya manusia ya. Imam maknanya binatang yang tersembunyi. Ya, jadi jin ini kan bisa, jin kan artinya tersembunyi. Bisa maknanya jin yaitu makhluk Allah yang halus seperti itu. Bisa bermakna binatang yang mastur, yang memang suka tersembunyi di tanah. Ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau di kitab ini maksudnya adalah jin, yang setan, jin. Dan sangat mungkin itu benar. Ya. Bahkan sebenarnya tidak hanya di lubang-lubang. Di akar-akar pohon dan semacamnya juga harus hati-hati. Ya. Baik. Jadi jin sini bisa imma binatang, imma jin yang kita tahu. Masuk ular. Ya. Tapi lebih ular memang. Karena sebagian jin bentuknya adalah ular. Dan menyerupai karakter ular pada aslinya itu, gitu. Karakternya menyerupai. Taib, jadi itu salah satu kemungkinan. Memang di lubang-lubang mereka suka. Contohnya di lubang WC, kloset-kloset, atau lubang WC yang saluran air itu, karena disitulah tempat-tempat berkumpulnya najis, dan mereka memanfaatkan itu. Bagi orang-orang yang masuk WC nggak baca apa-apa, kemudian membuang kotoran di situ, maka kotorannya akan dimanfaatkan. Begitu. Oke. Okay. Jadi itu kesukaan mereka. Dah, larangan kencing pada lubang kelas. Kemudian larangan bersuci dengan menggunakan tulang atau kotoran binatang. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah. Langsung ke terjemahannya, bahwasanya Abu Hurairah pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kantong kulit berisi air untuk wudu dan menunaikan hajat beliau. Maka tatkala Abu Hurairah mengikuti Rasulullah, Rasulullah bertanya, "Siapa ini?" Lalu Abu Hurairah menjawab, "Saya Abu Hurairah." Maka Rasulullah bersabda, "Carikan untuk saya beberapa batu yang dapat saya gunakan untuk bersuci. Dan janganlah kamu membawakan tulang dan jangan pula kotoran binatang kepada saya." Ya, jadi minta beberapa batu atau semacamnya yang bisa digunakan untuk istijmar, istinja untuk istijmar. Tapi dengan syarat jangan bawa tulang, jangan bawa kotoran binatang. Kemudian saya pun membawa beberapa batu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang saya bawa di dalam ujung pakaian saya sampai saya meletakkan di sisinya, lalu saya pun pergi. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam selesai menunaikan hajatnya, saya berjalan bersama beliau, lalu saya bertanya, "Ada apa dengan tulang dan kotoran binatang?" Beliau menjawab, "Keduanya adalah makanan jin."
tulang dan kotoran binatang. Dan sesungguhnya utusan jin dari Nasibin, di sini Nasibin ini sebaik-baik jin telah datang kepadaku. Ya, utusan jin dari Nasibin sebaik-baik jin. Lalu mereka meminta bekal padaku, yaitu bertanya tentang hukum. Apa kiranya yang bisa kami makan, yang halal untuk kami? Maka saya pun aku pun berdoa kepada Allah untuk mereka, ya, agar tidaklah mereka mendapati tulang dan tidak pula kotoran binatang, melainkan mereka akan mendapatkan makanan padanya. Jadi makanan yang bagus untuk mereka adalah tulang dan kotoran binatang. Dan itu saudara-saudara kita dari kalangan muslimin, dari kalangan jin. Adapun kalau misalnya musuh-musuh kita syaitan, mungkin gak mereka makan itu, ya mungkin aja. Tapi mereka emang asal makanannya untuk mendapatkan energi kekuatan adalah kotoran yang lebih busuk lagi, sampah-sampah. Nah, kemudian mereka ini, yaitu setan dari kalangan jin, juga suka dengan makanan manusia, yang dimakan manusia apapun itu. Ya, sebagaimana kalau kita misal makan tanpa bismillah, mereka makan. Setan ini, yaitu bukan jin muslim yang bakti, bagus, enggak. Setan yang jadi benalu di kita masing-masing, makan. Sehingga senang dengan itu. Nah, kemudian kalau misalnya seseorang menyuguhkan makanan sesajian untuk jin, juga dimanfaatkan oleh jin. Waalaikumsalam. Ya. Dan dari makanan, ya kan, kalau misalnya penyuguhan makanan sesajian dan semacamnya, nasi tumpeng misalnya atau apa gitu, dan lauk-lauknya, mereka mungkin memanfaatkan itu. Tetapi yang lebih mereka senangi bukan makanan itu secara zatnya. Walaupun itu bisa dimanfaatkan sama mereka, bisa mereka serap dengan alamnya masih apa, enggak tahu gimana caranya. Tapi yang lebih mereka sukai adalah perbuatan penyuguhan itu, sehingga kekuatan mereka semakin besar. Ya. Jadi mereka gini, energi mereka itu tergantung dari lemah atau kuatnya kalbu kita. Ya. Ya, mereka makan juga, tetapi energi mereka lebih condong kepada seberapa ini hati kita. Kalau di hati kita ada penyajian, apa keinginan mensajikan, menghambakan diri, memohon, meminta, maka mereka menjadi super kuat. Gitu. Tapi kalau misalnya dari awal kita udah enggak mau mengingkari hal-hal seperti itu dan tahu kebohongan mereka, mereka makin kecil. Jadi gitu. Begitu. Ya. Yeah. Makanya kalau seseorang dalam hal dia diganggu oleh setan, kena sihir dan semacamnya, jaga makanannya, baca bismillah, kemudian harus yakin bahwasanya mereka itu enggak ada apa-apanya. Dan benar-benar percaya sama Allah, sehingga mereka makin kecil kekuatannya. Gitu. Baik. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, lakum kullu azmin zukirasmullahi alaihi yaqa'u fi aidikum aw faruma yakun lahma. Setiap tulang yang disebutkan nama Allah atasnya yang berada di tengah-tengah kalian, tangan-tangan kalian jin, akan menjadi daging. Dan juga riwayatkan oleh Abu Dawud dan selain dengan lafal kullu azmin lam yuzkar ismullahi alaihi, setiap tulang yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Jika hadis tersebut tidak terbalik pada hafalan perawinya, maka memungkinkan untuk dijamak, digabungkan. Jadi gini, kok ini satu hadis tapi kontra gitu. Yang satu kullu azmin zukir ismullahi alaihi, yang kedua kullu azmin lam yuzkar ismullahi alaihi. Antara Imam Muslim dan Abu Daud kok kontra. Ya kan? Ini untuk jin muslim nih
tulang yang mana nih? Kalau hadis pertama, setiap tulang yang udah dibismillahkan, yaitu kita makan bismillah, terus ada sisa tulang gitu kan, dibuang, nah itu buat jin muslim khusus. Kalau menurut hadis riwayat Abu Dawud, kullu azmin lam yuzkar ismullahi alaihi, itu tulang yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Sehingga maksudnya apa? Sehingga tulang yang kita bismillahkan sebelumnya, makanya berarti tidak akan dimanfaatkan oleh jin manapun, baik muslim atau kafir. Itu, tapi itu kontra. Makanya kata pemilik kitab, jika hadis, dua hadis tersebut tidak terbalik pada hafalan perawinya, yaitu kalau salah satu perawinya ini jangan-jangan ada yang kebalik nih hafalnya, padahal ini kontra banget, maka memungkinkan untuk dijamak bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh muslim khusus untuk jin muslim, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud khusus untuk para syaitan dari kalangan jin, dan Allah lah yang lebih mengetahui yang benar. Aku mengatakan oleh karena itulah, maka setan apabila disebutkan nama Allah ketika makan, ia tidak akan ikut bersama orang yang menyebut nama Allah, dan ia tidak dapat memakan makanan tersebut. Dan ini penjamaan yang baik, bagus. Jadi tulang yang sisa makanan, yang makanan itu diberi ucapan bismillah sebelum makan atau ketika makan, maka tulang-tulang tersebut khusus untuk jin muslim, sehingga jin kafirnya enggak bisa menjamahi. Tapi tulang-tulang keumannya yang tidak diberikan bismillah sebelumnya, maka dia dimakan oleh jin kafir. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya jin itu derajatnya, kastanya jelas secara zat di bawah manusia. Lah makanannya aja mengikuti makan manusia dalam hal ini, gitu kan. Mengikuti makanan manusia dalam hal ini. Bekasnya bahkan, belum lagi jin kafirnya, dari bukan makanannya saja, makan manusia saja dimakan, kotorannya manusia pun dinikmati oleh jin-jin ini, setan-setan ini. Ya, mereka berarti di bawah. Sehingga kalau misalnya manusia meminta tolong pada jin, ini berarti terbalik. Keterbalikan ini sangat disukai oleh mereka, gitu loh. Ibarat kalau misalnya kita nih orang biasa, tapi kemudian Pak Menteri ini kayak minta tolong sama kita, mohon-mohon. Lah itu kan kita kan merasa, wah, Pak Menteri aja minta tolong sama saya, gitu kan? Begitu. Nah, juga sebenarnya bertanya kepada jin dan semacamnya, kemudian mempercayai omongan mereka begitu saja, gitu kan? Begitu saja secara mutlak, itu membuat mereka makin senang, gitu. Gitu. Tapi kalau kita cut, kita bongkar, itu malah membuat mereka makin kecil, gitu. Ya. Jadi derajat mereka di bawah sebenarnya. Nah, karena derajat mereka di bawah itu, dan juga mereka keturunannya iblis, la'anatullahi alaih, mereka itu diliputi dengan kedengkian. Ya. Dengki terhadap siapa? Hanya terhadap manusia dengkinya. Ya, hanya terhadap manusia itu, warisan itu kedengkian yang terwariskan dari atas terus sampai sekarang. Nah, karena manusia ini materinya kan konkret, ya kan? Mereka enggak, tapi mereka punya kelebihan lain gitu loh dibandingkan manusia. Cuman kelebihan mereka yang itu dibandingkan dengan kelebihan yang Allah berikan kepada manusia dari segi materi dan juga maknawi lebih besar manusia gitu. Manusia materi ada nih, kemudian rumah bisa bikin kayak gini. Adapun jin nggak bisa, bisanya hanya dengan sihir di dunia mereka gitu loh, dengan kemampuan mereka. Nah, kalau misal manusia materi udah alhamdulillah bisa di dunia nyata materi kayak gini, ya. Dan juga dari segi maknawi, manusia itu pemimpin, khalifah. Nah, sedangkan jin nggak, khalifatul ard itu manusia. Sedangkan jin enggak, mereka di bawah manusia. Nabi pun diutus untuk manusia saja, bukan untuk jin, dan jin mengikuti manusia. Gitu, aslinya begitu. Maka kalau misalnya kebalik, kita mengikuti setan, maka itu berarti merendah kita, rendah, setannya meningkat. Gitu. Metanya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada larangan duduk di antara bayangan dan matahari. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Iyad dari salah seorang sahabat Nabi SAW, anna an-nabiyya SAW naha an yajlisa ar-rajulu baina dhihi asy-syams wa dhilli
Waqal majlis syaitan. Bahwasanya Nabi SAW melarang seseorang duduk di antara matahari dan bayangan benda, dan beliau bersabda ia adalah tempat duduknya syaitan. Ini maksudnya gimana? Maksudnya seseorang berteduh setengah-setengah. Berteduh setengah-setengah, enggak boleh. Misalnya ada rumah, ada tuduhan, tapi terus kakinya diselonjorin dan masih kena dengan sinar matahari. Itu maksudnya. Itu adalah cara duduk syaitan. Ya, jadi majlisus syaitan itu cara duduknya atau bagaimana syaitan berteduh itu kayak gitu. Ya. Setengahnya terteduhkan, ternaungi, setengahnya tetap kena dengan sinar matahari. Itu enggak boleh dalam Islam. Iya, enggak boleh. Contohnya ya masyhur misalnya sebelah misalnya kuli gitu kan. Terus zuhur, habis zuhur apa berteduh gitu kan. Nah, di bawah naungan apa? Tapi kakinya sini diselonjorin masih kena dengan matahari. Nah, ini caranya cara berteduhnya syaitan. Maka enggak boleh gitu. Ya, majelis di sini cara duduknya syaitan. Ya, wallahu a'lam. Payung. Ini duduk Mas Bro. Iya, yang penting dia enggak kena dengan salah satunya, enggak kena dengan matahari pokoknya. Paham? Cari cara. Usahakan. Kecuali sekalian dia panas sekalian, enggak setengah-setengah gitu. Iya, ya Anda juga pernah jualan, Anda juga pernah ngerasain. Matahari di apa kan timur kan naik. Kita payungi di atas. Anda juga pernah. Iya. Karena di depan dia gitu kan. Udah gitu apalagi enggak ada payung lagi kawan. Pernah enggak ada payung. Nah, yang seperti itu jangan. Kalau setengah jangan. Sini doang gitu misalnya. Jangan. Iya, sekalian aja sekalian. Panas sekalian. Iya, biar kerasa. Iya sekarang kayak gitu emang. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Karena caranya setan kayak gitu. Seperti itu. Ya Anda juga pernah Anda ngerasain. Baik, tapi waktu itu emang belum tahu tentang sunnah ini jarang dikupas nih yang ini. Hadis ini. Baik, kemudian larangan bermain burung merpati. Hah? Abu Daud meriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Nah, ini Abu Qatadah sahabat. Kalau Qatadah tadi tabi'i, ya beda ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a rajulan yatba'u hamamatan faqal syaitanun yatba'u syaitanatan. Bahwasanya beliau melihat seseorang mengikuti burung merpatinya. Mengikuti burung merpatinya, ya mungkin dengan cara yang nanti dicari burung merpatinya, ayo sini-sini atau permainan burung merpati lah. Maka beliau SAW bersabda, syaitan sedang mengikuti syaitan. Ini burung merpati itu yang mana? Burung darah itu kan? Yang biasa orang-orang lempar terus nanti. Nah, balik lagi. Ini syaitan sedang mengamati syaitan. Maksudnya di sini itu permainan syaitan semua. Dan kalau kita lihat kenapa burung merpati tersebut balik lagi, karena kan di iming-iming perempuan apa namanya betinanya dan semacamnya gitu kan. Kalau misalnya tanpa itu kan sulit lagi tuh ya. Jadi kenapa balik lagi karena perempuan. Nah, ini ada simbol di sini syahwat permainan setan gitu. Jadi jangan sampai itu karakter yang membuat orang itu jadi apa tersihirkan dengan kejadian-kejadian itu. Bahwasanya hidup kita tuh nanti ke perempuan lagi, maksudnya gimana ya? Seksual jadinya. Jadi ini setan mengikuti setan di sini maksudnya. Setan mengikuti permainan setan. Begitu. Melihara nggak apa-apa. Ini kan dalam konteks dia yatba'u hamamatan berarti benar-benar yatba' tabi'at mengikuti. Mengikuti jadi mengikuti permainan hamamah dan semacamnya.
Kalau cuma memelihara untuk dijual misalnya dipotong dimakan itu kan beda lagi. Gak masalah karena ini binatang halal. Itu gak masalah, cuman yang masalah adalah yatba'u hamamatanya, itu mengikuti permainan burung-burung ini. Iya. Dan juga selain itu karena emang ini perbuatan yang sia-sia. Gak ada orang yang suka bermain burung ketika itu dia sedang mengagumi tentang ini, oh, apa ini adalah ciptaan Allah, subhanallah, gak ada. Karena memang udah tersihir dengan permainan itu. Gitu. Ya kata Nabi udah dihakimi oleh Nabi, ini setan ini, sedang mengikuti setan. Udah kena. Ya, rata-rata yang main burung juga orang-orang yang gak benar, rata-rata gak sholat dan semacamnya. Dulu main burung di sini. Hah? Oh gitu. Apa yang dirasain Pak? Sensasi doang kan? Senang aja. Lalai iya. Lalai. Begitu. Wallahu a'lam. Iya. Masya Allah. Yang kalau itu memanfaatkan nggak apa-apa Pak, kalau itu mah nggak ada larangan sih. Antum di sini pas ketika bermain, antum apa namanya ya, memperhatikan nggak burung-burung itu? Ya tapi ayat bahwa itu mengikuti, maksudnya memperhatikan. Iya. Iya, tapi ayat bahwa mengikuti sih, memperhatikan. Oh, di situ oh, dia terbang ke sana. Nanti balik lagi, gitu kan? Soalnya waktu kecil dulu hobinya jerat burung merpati. Jerat. Itu beda lagi kalau ngejerat mah. Kan mengikuti dia kemana, terus di mana dia mendarat pertama, kita jadikan itu jejak dia itu sebagai tempat jeratan. Terus kita tunggu dia kemudian kembali ke enggak, ini mengikuti permainan, bukan kayak gitu, enggak, itu beda. Kalau itu enggak masalah, burung apapun itu bisa kalau yang itu. Makanya di sini kan kenapa khusus di hamama? Karena memang hamama aja yang bisa kayak gini gitu kan. Kalau misalnya antum ingin kakatua atau burung elang enggak bisa gitu. Kenapa hamama doang? Karena hamama doang yang bisa dimain-mainin kayak gini. Adapun yang tadi antum itu kan burung lain juga mungkin bisa diinin, bisa dijebak dan selainnya, enggak khusus dengan hamam. Hamam ini materi itu sih ketika dia dan pas ke tempat memutar lagi dia ke tempat di sana lagi. Dan lebih condong adanya gadis, adanya ini. Adanya apa namanya? Betinanya. Wallahu alam gitu jadinya. Ya. Dan kemudian yang berikutnya, larangan membantu syaitan terhadap seorang muslim yang bermaksiat. Al-Bukhari meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad shariba, faqala idribuhu." Qala Abu Hurairah, "Fa minna ad-darib bi yadihi wad-darib bi na'lihi wad-darib bi thawbihi, falamma insarafa qala ba'du al-qaum, akhzaaka Allah." Qala, "La taqulu hakadha." La tu'inu 'alaihi syaitan. Pernah didatangkan kepada Nabi seorang lelaki yang meminum khamar, maka beliau bersabda, "Pukulilah dia." Abu Hurairah berkata, "Maka di antara kami ada yang memukulnya dengan tangannya, ada pula memukulnya dengan sendalnya, ada pula dengan pakaiannya." Lihat di sini, pukulannya tidak ada pukulan dengan batu, enggak. Dengan tangan, dengan sendal, keplak-keplak gitu kan, kayak kok emak-emak pakai sendal gitu kan, sambil jewerin anaknya bawa sendal. Ya. Dan ada pula dengan pakaian saja. Ya. Maka tatkala selesai, ada yang mengatakan, "Akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu." Ya. Apa kata Nabi? Jangan ngomong kayak gitu. La taqulu hakadha. Janganlah kalian menolong syaitan atasnya. Paham di sini maksudnya? Ah, ucapan itu lebih ngena daripada pukulan. Seorang ahli maksiat atau pelanggar, pelaku pelanggaran, dengan pukulan mungkin dia akan nerima. Tapi kalau udah sampai ngedoain burukan, melaknat,
dengan omongan yang menghinakan, itu malah membantu setan untuk membuat dia kontra, maksudnya membuat dia bangkit. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang zalim, jangan dibalas dengan ini, lidah. Kalau mau pukul, pukul aja sekalian, teman. Tapi karena kalau dengan lidah itu kerusakannya lebih besar, makanya dikata jangan kalian tolong setan membantunya. Iya, kalau misalnya dipukul, perah gitu kan. Ya mungkin setannya enggak begitu kuat biasa. Tapi kalau udah sampai omongan, itu kan nanti dicerna di pikiran. Nah, kemudian setan akan tuh dia kayak gitu, ngomong kayak gitu tuh. Balas. Nah, gitu. Selain itu, dalam konteks ini, orang peminum khamar itu sendirian. Ya, kemudian yang mukul kan banyak, beberapa orang. Kan dia gak berdaya, udah gak bisa apa-apa dia. Tapi kalau ada yang ngomong, itu langsung ini naik gitunya. Gitu. Jadi the power of ini omongan ya, lebih besar daripada kekuatan fisik keumumannya. Iya. Gitu. Tapi itu maksudnya adalah seperti itu, membantu setan. Ini hadisnya khusus, tapi ada makna umumnya, yaitu membantu setan terhadap seorang muslim yang bermaksiat. Ya, jadi jangan membantu setan, membantu kerjanya setan untuk menjerumuskan muslim. Makanya kita dilarang untuk menghina misalnya tuhannya, sesembahannya, penganut agama lain. Karena itu sama dengan membantu setan untuk menghinakan Rabb kita, Allah Ta'ala, ilah Allah Ta'ala. Iya. Kita dilarang untuk melaknat atau mencaci orang tuanya orang lain. Karena itu membantu setan untuk membuat dia mencaci orang tua kita sendiri. Makanya dalam hadis ada orang yang mencaci orang tuanya sendiri. Loh, aneh kok ada. Dia enggak langsung mencaci langsung enggak, tapi dia menghina orang tua temannya, dan akhirnya temannya itu pun kembalikan hinaan itu. Itu dari apa? Dari lidah itu. Jadi nyamber kemana-mana. Iya. Baik. Kita lanjutkan. Ini masih agak jam berapa ya? Masih insya Allah masih ada waktu. Kemudian menjauhi hal-hal yang bersifat syubhat, mutasyabihat, samar-samar. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Ummul Mukminin Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anhuma radhiyallahu anha, yang berkata, yang maknanya Rasulullah SAW pernah beriktikaf, lalu aku datang mengunjungi beliau, saya berbincang dengan beliau. Kemudian ketika saya hendak pulang, beliau berdiri bersama saya untuk mengantarkan saya pulang. Ya, di mana tempat tinggalnya Safiyyah? Di rumah Usamah bin Zaid. Kemudian lewatlah dua orang laki dari kalangan Ansor. Tatkala mereka melihat Nabi, mereka berdua mempercepat langkahnya karena menganggap Nabi sedang bukan bersama istri beliau. Ngerti enggak di sini? Jadi ya, ketika mereka melihat dua orang laki-laki itu melihat Nabi sama cewek itu, sama siapa tuh? Cepat-cepat jalannya. Oh, cepat-cepat. Gitu kan? Maka Nabi SAW bersabda, "Hei, pelan-pelan, hei. Sini. Gitu kan? Ini dia Safiyyah binti Huyai." Lalu mereka berdua berkata, "Ya subhanallah ya Rasulullah. Maksudnya Allah ya Rasulullah." Ya, jadi nyangkanya sebelumnya siapa? Non mahramnya. Siapa gitu kan? Rasulullah sama gadis lain. Cepat-cepat ini untuk apa? Bukan menghindar. Bukan menghindar. Menggosipkan nanti. Ya kan? Tuh setan kayak gitu tuh. Enggak tabayun dulu, langsung cepet-cepet. Ini sekarang terjadi untuk cepet-cepet share berita. Ada berita ini dikit, langsung di share. Ini masuk loh ini. Ya, padahal masih syubhat, masih samar ya kan. Langsung mau berkendok, beranjak untuk nge-share. Oh, zaman sekarang mah. Tapi kemudian kata Nabi SAW, "Inna syaitana yajri minal insani majroddam." Ini umum banget nih. "Wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma su'a aw qala syai'." Sesungguhnya setan mengalir pada pembuluh darah manusia. Dan sesungguhnya aku khawatir setan itu melemparkan kejahatan pada hati kalian berdua, yaitu ada rencana jahat di hati kalian berdua.
Ini takutnya Rasulullah enggak bilang kalian ada inian ya, ada pengen gosipin saya ya gitu. Enggak ngomong gitu, tapi saya takut nih ada setan melemparin gitu. Padahal benar setan melemparkan rencana jahat di hati kedua sahabat itu. Nah, sahabat kan manusia juga, ya. Nah, ini perkara syubhat. Ini faedahnya banyak kan di sini. Ketika kita menemukan suatu gosip ya, belum pasti, belum kita tabayunkan, belum kita yakini benar atau tidaknya, langsung sebar. Iya. Beda kalau mis apalagi ini yang di ini adalah seorang yang mulia. Kan setan senang banget ini supaya jatuh ini orang yang mulia ini. Adapun kalau misalnya sebaliknya apa hal tersebut udah jelas masyhur, ketahuan, pokoknya udah ada buktinya, maka selama itu bermaslahat buat kaum muslimin disebar. Tapi kan kalau ini, nah ini kesempatan banget nih setan nih gitu. Dan ini menunjukkan juga cepat sekali itu setan menyambar. Ya kan? Baru ngelihat Rasulullah aja gitu sama ada perempuan, langsung membuat mereka bergegas untuk mau menggosipkannya. Itu cepat itu. Jadi daya ininya cepat mereka. Hah? Tinggi-tinggi cepat ininya, intuisinya untuk merusak tinggi. Cerong langsung kepikiran. Nah, kadang-kadang kita kayak gitu. Ketika kita berdebat, tiba-tiba kita jadi pintar. Politik ya. Tiba-tiba pintar. Ada bisikan-bisikan yang kita sendiri tuh enggak bisa membedakan saking bodohnya kita. Supaya pintar bisa aja. Dan kadang kalau kita berdebat, ketika kita menemukan suatu kunci untuk mensekak lawan debat kita, itu langsung seperti belakang tuh ada yang gitu ya. Kayak langsung thrill gitu bahasa Inggrisnya tuh. Tersensasikan. Wah, lawas. Lihat nih, baru punya. Ya. Makanya kata beberapa orang yang konsentrasi di rukiah, setan yang khusus untuk memantik kemarahan itu biasanya di sini. Dan ketika kita marah untuk debat secara emosional, itu biasanya bagian sini tuh tersensasikan gitu, kayak terdorong tapi dengan caranya dia gitu. Nah seperti itu dia. Itu juga kalau misalnya melawan seorang keluarga, istri atau ngawal suami dan seterusnya, itu tuh bisikan setan banyak karena mereka tuh selama ini melakukan riset dan diroset tentang kehidupan kita masing-masing. Di riset kita, oh ini lemahnya di sini nih dia, oh ini gini. Jadi mereka tuh kayak gitu terus. Kalau udah berhasil dapat poin gitu kan, nanti naik stage level dan seterusnya gitu. Jadi kita tuh masing-masing ada ya, ah diamati terus. Tapi banyakkan orang tuh nggak mikir kayak gitu. Kalau kita tuh masing-masing ada setannya. Orang-orang, ih serem nih, kuntilanak serem nih. Padahal di dirinya ada setan, gitu loh. Itu bodohnya banyak orang. Karena pemetaan yang nggak ada itulah. Kalau orang nggak punya peta, sesat, nggak ngerti. Setiap-tiap kita, ana terutama, antum dan seterusnya, semua dari kita. Sudah, tapi ya padahal dia setan gitu loh. Jadi maksud setan takut sama setan. Nah, itu ada dipelajari, di riset, research ada. Ada research foundation-nya. Diri saya dipelajari gitu kan. Kemudian dirasa tentang diri kita, di mana letak keinginannya kita, apa mudahnya kita untuk terprovokasi di sisi apa gitu kan. Itu ketahuan, dipelajari oleh mereka. Ya, dan itu semua itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu untuk ujian. Tapi sehebat-hebatnya setan mempelajari kita, tetap kita yang mengontrol diri kita gitu loh. Itulah kekuasaan Allah. Alhamdulillahnya di situ. Sekiranya misalnya mereka itu kuat, jin itu kuat, bisa menguasai kita secara mutlak, ya kita makhluk hina dong berarti kan? Iya, alhamdulillah. Walaupun setan berusaha mempelajari semua detail kehidupan kita dari kecil bahkan, ya. Bisa membuat kita tergambar lagi masa kecil kita, ada neneknya kita dan sebagainya, padahal ingatan kita lemah, tapi setanlah yang mengembalikan ingatan itu tuh. Berarti mereka tuh punya teknologi kemampuan yang Allah berikan, namun hanya untuk menyesatkan, sayangnya gitu.
Nah, alhamdulillah Allah Ta'ala telah memberikan kita sistem yang kokoh untuk bisa mengontrol diri kita. Alhamdulillah. Kalau misalnya kita gak bisa ngontrol, kemudian semua jin itu yang mampu mengontrol manusia, maksudnya manusia itu gak seperti boneka, gak punya irodah di kalbunya, ya berat betapa hinanya manusia. Alhamdulillah kita masih diberi kemampuan untuk mengontrol gitu. Gila di sini tergantung. Gila di sini tergantung. Ada gila karena memang benturan atau fisik semata gitu kan. Atau cairan karena salah minum atau apa. Kalau yang itu memang karena bukan mukallaf. Tapi kalau gila karena pikirannya itu setan itu. Iya, udah kena gitu maksudnya. Ada juga orang yang menjadi tumbal, jadi gila gitu kan. Nah itu udah dikuasai oleh setan. Tapi tetap misalnya nih, ada orang mengoperasikan pesugihan untuk dirinya, untuk warungnya, supaya ini kan kadang di beberapa kondisi kalau memang mau benar-benar kaya ya, itu cari tumbal. Tumbal siapa gitu tumbalnya? Anda merasa di antara murid Anda ada akhwat dijadikan tumbal ya. Sampai sekarang kalau ngaji sakit itu akhwat. Jadi gini, ada orang Bandung ya. Jadi bapak ini punya tetangga ya. Jadi ada ceritanya nih, ada dua orang bertetangga. Maksudnya enggak sampingan banget ya. Pokoknya tetangga lah gitu, antara mungkin sini dengan Pak Firman misalnya. Nah, yang A ini orang baik. Pengusaha tahu yang biasa lewat sini. Pengusaha tahu gitu kan. Ya penghasilan halal alhamdulillah lah. Nah, punya anak gadis. Yang A ini, Pak A ini, enggak tahu siapa namanya juga. Kemudian yang Pak B, itu yang jahat. Dia juga pengusaha juga. Dan dia dengki dengan Pak A ini. Nah, dia dalam usahanya dia datang ke dukun sering. Banyak dukun yang sudah dia datengin. Nah, kemungkinan besar Pak A ini, Pak B ini menjadikan anaknya Pak A sebagai tumbal gitu loh, supaya kekayaan dia. Jadi kan 2-in-1 gitu. Dia dapat kekayaan, dia juga bisa menyalurkan hasadnya kepada keluarga ini sehingga anaknya hancurkan. Kalau misalnya sihir kena kepada anak perempuan itu membuat berabe itu. Iya, lebih berabe lagi. Kalau sihir itu sampai ke anak perempuan, anaknya keluarga itu. Karena orang tuanya bakal bingung gitu kan. Jadi dapat semua lah pokoknya lah. Nah, dijalin tumbal. Nah, syukurnya yang dijalin tumbal ini adalah anak ngaji gitu loh, yang udah kenal ngajian. Jadi sulit. Maksudnya sulit hancurnya karena kok udah ditumpal dulu. Ini loh, setiap hari serangan loh. Dan itu jenisnya na'udzubillah. Nah jadi Pak A ini, Pak B ini untuk ingin kekayaannya dan untuk menyalurkan hasadnya kayak gitu jadi triknya dia. Tapi ternyata dia alhamdulillah dengan izin Allah mengirim justru kepada yang udah kenal pengajian. Tapi ya memang anak ini tersiksa ketika ngaji, ketika menuntut ilmu tauhid dan tersiksa. Tetapi energinya kembali ke ini lagi, benturan gitu loh. Dia yang kesakitan, ketika dia kesakitan pasti ini juga kesakitan gitu loh. Jadi kayak bentur apa teng gitu loh. Teng gitu. Ini sakit, cuman ini juga balik sini sakitnya. Sehingga sampai sekarang bapak yang B ini itu cuman bisa berbaring di rumah sakit, ngomong pun enggak bisa. Jadi dia seperti menumbalkan dirinya demi kekayaan. Dan ini bapak ini udah jadi dukun juga dia. Karena dia punya ruangan khusus untuk menyantet juga ternyata. Jadi seperti itu. Ya kan? Udah gak bisa lagi ngontrol dirinya. Udah dikuasai sama setan. Sebagian orang yang demi tumbal, demi kekayaan. Itu setan udah. Jadi ketika dia udah punya deal dengan setan, itu dengan mudah setan akan menguasai dia. Makanya ada cerita juga. Orang yang dikuasai oleh setan. Ya. Tinggal di suatu apartemen gitu kan.
Kemudian hampir tiap sering di zuhur atau sekitar siang, pertengahan siang, dia ke warung kopi. Dengan dikuasai setan tuh ibunya udah dikuasai setan gitu kan. Ke warung kopi itu tradisinya Pak, mesen 7 gelas. Yang dihabisin cuma satu doang. 7-7-nya dibiarin. Terus tingkahnya tingkah setan itu. Ada orang deket. Wah, ngomongnya udah kayak setan. Ditanya. Makanya ada pemuda datang. Pas ngobrol sama orang itu, kamu gak tahu siapa saya. Saya adalah setan. Pemuda itu bingung. Setan. Gak tahu gitu. Tapi warung-warung dan orang sekitar tahu ini orang ini. Ya, jadi dia demi kekayaan dan semacamnya gitu loh. Menumbalkan dirinya. Sehingga dirinya full dikuasai setan. Kalau udah kayak gini, udah susah. Na'udzubillah. Susah. Susah taubatnya. Karena udah dikuasai benar-benar. Dan bukan cuma satu setannya. Mengajak yang lain-lain. Na'udzubillah. Gitu. Ya. Tapi itu tadi. Oke. Okay. Syubhat. Oke. Kita cukup sampai situ aja insyaallah ya. Insyaallah kita akan meneruskan pada Senin mudah-mudahan kalau ada waktu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.